قال إن الله سأكون بسر أجل الله محسن بنيك سأبري إحسان سأبري كبعوسن فأحسنوا مك أكبر كبعوسن بسر سبيان كبي. Pada dasarnya pada kaidah bahwa kula berpanjangan epakon akhlak akatia akhlak akhlak keajunan Allah dalam asalah sekhusus setak khusus dak kajian Allah mun ngak takabur nika kan khusus dak kajian Allah rahmat termasuk nika kata Allah muhsin fa ahsinu maka akhlak kaban akatia akhlak Allah yang akabe ihsan anika fa ahsinu min ila ibadihi fa innahu fa innallaha yuhibbu man takhallaqa bi syai'in min sifati Allah nika senang mun bada orang akhlak ababatak akati sifat-sifat ajaran Allah yakni Ar-Rahman, Rahim dan semacam akati dah bagi sarang Al-Imam Al-Ghazali dalam Al-Maqsidul Asna fi Ma'ani Asma'il Husna bahas tentang betapa keluar banyak ebakon usaha angkui akhlak-akhlaknya poraan dan semacam Inna Allah sa'unkuna basara ajunan Allah subhanahu wa ta'ala ma'al qadhi panika asar tanah qadhi orang se'amotos hukum hakim bakal kita malam yahif amdan salaki ta'a ngalebati batas pasara iki qadhi yani dolin amdan kalabendangan yani Allah ka dintah abri pertolongan dak ke hakim qadhi selama tak nenget akibat kesalah karena jangan lambat idha hakamal hakim atau manijtahada al-qadi idza ijtahada al-qadi fa asaba falahu ajran wa nabi hasil ijtihad salah sepenting lah ngapi aki kekuatan karena ijtihad ni kabadzulul juhdi ngapi aki kekuatan idalam ngasilaki situng parkar saya ke maksud innallaha sakuna basar al-junan Allah ta'ala ma'al-qadi panika sartana qadi ma'lam yajur salaki tak akabai jawur ajawur kalita zalim salaki tak akabai kezaliman pasada qadi fa idza jara maka alak malaikana ka baika zaliman pasada qadi idalam hukum yani tabar Allah minhu maka lepas bebas lebar bahasa kita Allah sallallahu minhu dari ka disaki qadi ken pane mane lebar bah pan nak kana mutlak tibi mane lebar wa alzamahu syaitana ban an tabaki yani membiarkan nasara huda kakak disaengki al-qadi pasal Allah huda kakak disaengki al-syaitan huda kakak syaitan kenapa maksudnya al-zamahu al-syaitan ketika syaitan kak dintok keluar dari yusir sarang ajur Allah dari suarga asompa la'ughwiyannahum kami akan saya akan menyesatkan nak potan adam kecuali ibadah kal mukhlasin ibadah-ibadah ajuran sebetul-betul ikhlas syaitannya kalau mampu dan ibadullahil mukhlasin makanya kau cakap uliya illah itu tak mempan mana bisa betul-betul ilmu ikhlas dan lain semacam mereka tak mempan syaitan makanya kau cakap wa alzamahu syaitan etina aki tak andik perlindungan illa ibadakal mukhlasin ya. Mukhlasin atau mukhlasin ada pun ajunan Allah illa ibadaka minhumul mukhlasin qala rabbi bima aghaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in jangan setan iblis illa ibadaka minhumul mukhlasin kita bisa inna allaha sanguna basarajunan allah ta'ala ma'adza ini panika sartana orang yang di otak hatta yang dia sampai kotu amajar basaradain dainahu daka otak agak disadain ma'lam yakun salah kita badan dainuhu puan apa otak adain fima panikir lebarang yakrohu setak seneng asita rida yani allahu basara allah orang yang di otak korken niat majar nah pakun yani aba usaha niat majar neken niat melolo bani ani niat itu no saja niat ni ke mal amal obu kan didik bolongan didik bolongan didik bolongan didik Allahumma adain Allahumma adain dan kula nyari baro lamba pernah maca tapi sare tadi ke momo mangkan tak tike ke bana bahwa Sayyidina Aisyah telepon ni ke bani ka ku yang ku kan kula saya sehari abid tak tahu waki lambat ki nang solat ialah setelah mahu selesai ni ke beliau mesti di otang tak asa koni karena kadin tahu bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala kita beri pertolongan
Kan niat lagi aku niat. Di mari utang-utang boleh tak asa kau ni. Soma tentu epon gak ada tejak sakit gak saya tegak ada tahu di sana pun cukup atau saya tidak ke pun cukup aku yang majar saya kita nanti otak tapi kali itu tak nengah di karena dan kulit hibik nikah jangan olah ma ilam ya kun ni akli acara khona ni akli pun akal kula tak khianat dan kula kula gak ingat teman-teman nikah para aduk mana bilok jelas jadi mana bila ilam ya kun ni nikah mang manggi ya manggi maka tak nengah aku ini memang dia yang kau awal tangan beri kena untuk anda kita kau yang kuimpian mati kau tak berian ajaran tadi arti sejelas sore hadis-hadis menketerangan itu gula membanjirkan Pak Kon menghindar dari otak sejelas doa Rasulullah paling sekut eka doa kalintoh nuun jauh dari ghalabatud dain. Ghalabatud dain yakni benyan otak tak ketak kebejar tak kesal odik tak kira nikmat orang yang nikah boleh capok ghalabatud dain.